Oke teman-teman, saya menemukan kerang pertama saya. Nah, ini dia teman-teman ya. Langsung aja, mari kita ambil. Nah, ini dia teman-teman. Kerang apa ya? Langsung aja ya, mari kita ambil. Nah, lumayan besar teman-teman, ini dia. Teman-teman, saya menemukan kerang pertama saya. Nah, ini dia teman-teman ya. Langsung aja, mari kita ambil. Nah, ini dia teman-teman. Kerang apa ya? Nah, ini adalah kerang batik teman-teman. Disebut warga Bangka Kedimul, kerang Kedimul. Cantik sekali. Oke teman-teman, ini ada satu lagi. Berkemungkinan masih kerang batik ini, langsung aja ya. Kita ambil. Nah, betul teman-teman, kerang batik lagi kita temukan. Ini satu lagi teman-teman, kerang batik lagi yang kita dapatkan. Nah, ini dia guys. Jadi kerang batik ini bukan saja hanya di pinggir pantai ya, akan tapi di bebatuan seperti ini juga ada. Lumayan besar, cantik sekali. Oke, itu satu lagi teman-teman. Kelihatan, langsung aja ya, mari kita ambil. Nah, lumayan besar teman-teman, ini dia. Jumbo ukurannya kerang darat. Nah, itu guys. Oke, itu satu lagi teman-teman, kelihatan. Nah, di bawah batu dia menyelinap. Nah, ini dia guys. Dapat lagi teman-teman. Ukuran babon kerang batiknya. Cantik sekali. Oke, itu kelihatan lagi teman-teman, kerang batiknya. Langsung aja mari kita ambil ya teman-temannya. Nah, ini dia teman-teman, lumayan besar.